Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadilah. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 dan kami akan menjelaskan proposal kami yang berjudul tentang kemiskinan di Sumatera Barat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Latar belakang dari proposal ini yaitu rendahnya tingkat pendapatan masyarakat desa menyebabkan mereka cenderung mencari mata pencarian alternatif di luar dari kegiatan bertani. Oleh karena itu, sangat beralasan secara ekonomis terjadinya penggeseran pada nafkah masyarakat desa dari nafkah tunggal menjadi nafkah ganda. Meskipun produktivitasnya sangat rendah sekali, yang terpenting bagi mereka yaitu kegiatan tersebut dapat menambah pendapatan bagi rumah tangga mereka. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Hidayat. NPM saya 1805 160009. Saya di sini sebagai materi, saya akan menyampaikan materi saya yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Yang kedua, menganalisis pengaruh distribusi pengusaha lahan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat. Yang ketiganya, menganalisis bagaimana pengaruh besarnya usaha tani yang berada di Sumatera Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Di dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu sosial dalam masalah kemiskinan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini akan memberikan gambaran pemahaman terhadap proses pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta memberikan sumbangan informasi bagi instansi yang terkait dan pihak-pihak lain baik di kota maupun di desa. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nurul Komaria dari kelas 4A Manajemen Pagi, RPM 1805-160024. Nah, langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan juga eksternal penyebab terjadinya kemiskinan di Sumatera Barat. Langsung saja yang pertama adalah faktor internal terdiri atas tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan menghasilkan sumber daya yang memiliki kualitas yang tidak baik atau buruk, juga bisa dikatakan seperti itu. Mengapa? Karena yang pertama, mereka tidak mempunyai soft skill atau kemampuan. Dan yang kedua, mereka dianggap sebagai seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga perusahaan akan berpikir bahwa mereka tidak bisa digunakan untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan mereka. Kemudian masuk yang kedua adalah tingkat kesehatan. Nah, semakin rendah tingkat kesehatan seseorang, maka mereka punya imun yang rendah dan mereka lebih gampang jatuh sakit, sehingga mereka tidak akan bisa bekerja secara produktif apabila mereka bekerja di suatu perusahaan, sehingga hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghambat kinerja seseorang tersebut. Itu sebabnya
Mereka yang miskin dan mempunyai kesehatan yang rendah dan mereka akan jarang diterima di perusahaan manapun. Kemudian yang ketiga itu adalah aksesibilitas terhadap kelembagaan. Maksud dari aksesibilitas itu adalah daya kemudahan seseorang untuk mencapai suatu hal atau tujuan tertentu atau mungkin objek tertentu. Nah, pada masyarakat miskin, mereka akan susah untuk mengakses lembaga manapun, baik itu kesehatan dan lain-lain. Apalagi untuk mereka mencoba untuk mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Mereka akan sangat sulit untuk diterima, begitu. Kemudian masuk ke faktor eksternal yang terdiri atas luas penguasaan lahan. Nah, kemiskinan itu sendiri banyak terjadi di daerah pedesaan, yang mana pencarian utama mereka adalah seorang petani. Nah, hubungannya dengan luas penguasaan lahan itu adalah semakin sulitnya luas penguasaan lahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan lahan yang memang sebenarnya disiapkan untuk masyarakat gitu. Nah, jadi bisa dikatakan dengan sulitnya penguasaan lahan tersebut, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan lahan dan tidak bisa memproduktivitaskan lahan tersebut menjadi penghasilan begitu, sehingga banyak sekali terjadi kemiskinan di daerah pedesaan, terutama yang bermata pencaharian sebagai seorang petani. Kemudian ada teknologi. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin hari semakin canggih, sehingga banyak yang lebih memanfaatkan mesin-mesin, sehingga mereka tidak membutuhkan lagi yang namanya tenaga kerja manusia begitu. Mereka lebih memanfaatkan tenaga kerja mesin yang mungkin pengerjaannya lebih efisien, waktunya lebih cepat, sehingga mereka beranggapan bahwa tenaga kerja manusia tidak dibutuhkan lagi, yang akan menyebabkan semakin menaiknya tingkat kemiskinan. Kemudian yang terakhir ada mata pencaharian alternatif. Seharusnya apabila mata pencaharian utama mereka tidak memungkinkan untuk mereka bisa bertahan hidup atau mendapatkan keuntungan yang maksimal atau mendapat gaji yang maksimal, mereka seharusnya bisa mencari mata pencaharian alternatif gitu. Tetapi karena skill atau kemampuan mereka yang terbatas menyebabkan mereka tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Anissa, NPM 1805160038. Saya di sini akan menyampaikan materi saya tentang 5 subvariabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktor tersebut adalah luas lahan lebih besar dari 0,25 hektar dan kecil dari 0,50 hektar, tingkat pendidikan dari berbagai tingkat dan aksesibilitas kelembagaan dengan skor 1. Tidak signifikannya beberapa sub variabel tersebut berkaitan dengan kondisi data di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Aevilia Rayasri, NPM 1805160053. Di penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan kajian ekonomi tentang distribusi penguasaan lahan yang sangat menentukan tingkat distribusi pendapatan yang ada di rumah tangga miskin. Distribusi yang ada di rumah tangga miskin ternyata lebih merata dibandingkan distribusi pendapatan pada rumah tangga yang bukan berstatus miskin. Biasanya, besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga pada kelompok rumah tangga miskin yang lebih homogen, yaitu karena sumber pendapatannya juga relatif lebih merata, baik yang berasal dari pertanian maupun yang berasal dari mata pencarian yang lebih alternatif. Rumah tangga miskin mengusahakan lahan yang relatif sempit, tapi distribusinya juga merata. Demikian juga tentang tingkat teknologi yang ia gunakan pada rumah tangga miskin tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daya Anissa, NPM 1805160032. Di sini saya akan membahas hasil studi tentang kajian ekonomi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Jadi, hasil studi memperlihatkan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan di antara distribusi pengusaha lahan rumah tangga miskin dengan rumah tangga yang tidak berstatus miskin. Di sisi lain, distribusi pendapatan miskin cenderung lebih merata jika dibandingkan dengan distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak berstatus miskin. Terjadinya hal tersebut
disebabkan oleh rumah tangga tidak miskin memiliki beberapa sumber pendapatan yang cukup besar dari luar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisa Aulia dari kelas 4A Manajemen Pagi. Di sini saya akan menyampaikan saran yang akan kami berikan tentang kemiskinan yang ada di wilayah Sumatera Barat. Jadi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. Sementara tingkat adopsi teknologi relatif masih rendah dan rata-rata penguasaan rumah tangga relatif sempit. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.